Selepas menempuh lebih 8 jam perjalanan, 67 anggota misi bantuan kemanusiaan Kelab Putra Satu Malaysia kini berada di Rafah. Misi diiringi anggota polis Mesir dan pegawai kedutaan Malaysia di Kaherah. Menurut Ketua Operasi Misi Nasir Khan Abdul Rahman, sekiranya tiada masalah, rombongan misi akan terus ke Hospital Al-Quds di Gaza.